Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mama Lia di sini. Kali ini Mama mau membuat kue kering kastengel ya, atau kue kering keju. Adapun bahannya, Mama menggunakan tepung terigu 250 gram. Ini Mama gunakan tepung terigu segitiga biru. Kemudian keju parut 130 gram. Ini Mama gunakan keju procis. Kemudian ini ada margarin 150 gram. Ini Mama menggunakannya bulgan biasa. Tepung maizena 2 sendok makan, kuning telur 1 butir. Ini ada gula pasir bubuk ya, 1 sendok makan, sama ini vanila 1/2 sendok teh. Ini sekarang kita campur ya, teman. Ini kita masukkan dulu margarinnya. Gula pasir sama vanilinya sekalian. Ini kalau teman-teman mau mengaduknya dengan mixer bisa juga ya, dengan kecepatan pelan saja. Masukkan kuning telurnya ya. Keju parutnya. Ini setelah tercampur rata, kita masukkan maizenanya ya. Tepung terigunya. Aduknya boleh juga pakai tangan langsung. Aduknya ini jangan terlalu lama ya, nanti ini kalau sudah tercampur rata kita cetak ya, teman, sampai teksturnya seperti ini.
punya alat seperti ini, bisa pakai pisau aja dicetak, potong-potong pakai pisau. Ini nanti lakukan sampai selesai semua ya teman. Ini sudah selesai semua dicetak teman. Kita tinggal kasih toppingnya ya. Ini nanti pakai telur sama susu dicampur sama taburan kejunya. Ini kejunya kita parut dulu ya teman. Kalau marutnya ini searah ya, biar nanti panjang deh. Sekali aja gini. Ini telurnya kita tambahkan susu 1 sendok ya. Biar nggak kering. Sementara mengoleskan ini, ovennya sudah Mama hidupkan. Nanti kita panggang dengan suhu 150 derajat, lebih kurang 20 menit atau 30 menit ya teman. Ini nanti lakukan semua seperti ini ya. Selesai satu loyang, kita panggang dulu ya. Ini sudah kali teman. Kita masukin lagi, ada dua loyang lain ini, sekalian aja. Posisinya ditukar-tukar sama yang di atas ya teman, supaya panasnya merata. Ini sudah ya. Tinggal ini. Bentar lagi. Kering kastengelnya ini sangat renyah teman. Kita coba ya nih. Sangat renyah, rapuh. Ini sudah selesai 3 loyang teman.
selesai kue kastengelnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.